Pagi ni ucapkan kepada kaknya Sungai Tinggi Selatan. Katanya mudahkanlah rezeki kami, mudahkanlah kami berbuat kebaikan, mudahkan kami untuk selalu bersyukur, mudahkan kami dalam menghadapi segala cobaan. Ibu Ros Tanjung Karang dari Sawah Sepadan, terima kasih Ibu kerana terus menjadikan kami sebagai pilihan nombor satu. Katanya damai di waktu pagi dan juga cuaca sejuk, pakai sweater kan. Ha, nanti sakit sampai ke tulang. Ui, tak boleh nak bayangkan, okey. Baik, ini ada satu kepada anda, yang mana Menteri Kewangan Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz telah mengumumkan bermula 31 Julai 2020 yang lalu, rakyat Malaysia yang layak akan mula menerima RM50 Malaysia kredit e-penjana yang dijanjikan kerajaan sebelum ini. Mereka yang dikategorikan layak ialah rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas dan juga berpendapatan kurang dari RM100,000 setahun. Bagaimana nak mohon? Akan saya kongsikan selepas ini, okey? Yang lebih penting, anda kena terus kekal setia bersama dengan kami di Selangor FM untuk mengalahkan rakyat supaya menonton kembang. Masih lagi bersama dengan saya Sam di sini, temani anda sejak pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke pukul 12.30 hari. Itulah cadangan yang untuk hari ini di pasal saya. Okey, jangan lupa anda yang mungkin hari ini merancang nak pergi beraya di rumah segara-mara ke, ataupun ada perkara-perkara yang perlu diselesaikan hari ini di negeri Selangor Darul Ehsan. Ini adalah ramalan cuaca bagi negeri ini, iaitu pagi untuk pergi di satu tempat, manakala untuk petang dan juga malam ia ada hujan suhu boleh mencapai 25 darjah Celsius dan juga maksimumnya 33 darjah Celsius. Yang mana sekarang ni dalam perjalanan menuju ke desa, ya, hati-hati memandu, okey, patuhi segala peraturan-peraturan di jalan ya, raya. Tapi tak apa, biar kawan-kawan saya balik dulu. Lepas tu, minggu depan saya balik pula. Okey, katanya lagi, di mana ada cinta, di situ ada kasih. Di mana ada kasih, di situ pasti ada sayang. Dengar Selangor FM, di situlah teman keceriaan. Terima kasih kerana menjadikan kami sebagai pilihan nombor satu anda. Baik, untuk jam seterusnya ini, seperti biasa, kalau kata hari Sabtu dan juga Ahad, 10 hingga 11 pagi, Music Express menanti anda. Yang mana kami akan mainkan, kami akan berikan kepada anda lagu-lagu yang terbaik yang telah kita susun untuk hari ini. Dan juga, kalau cakap berkaitan dengan lagu, jangan lupa 2 hingga 5 petang nanti bersama dengan penyampaian yang bertugas untuk kami tunaikan segala lagu permintaan anda. Caranya, WhatsApp ke dalam WhatsApp kami 019-330-4425, tajuk lagu dan juga nama penyanyi. Kemudian kalau kata ada gambar penyampaian yang bertugas dekat Facebook dan juga Instagram rasmi Selangor FM, anda boleh buat permohonan juga dekat situ. Okey, 10 pagi nanti kita bersama dengan Ashraf Zuhairi untuk berita Selangor FM untuk 10 pagi dan juga lagu-lagu ini menanti anda untuk jam yang seterusnya, iaitu permulaan untuk segmen Prisma.